Dan kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom saudara. Saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernisme, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri, bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita, bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, biologi; 2, pengalaman masa kecil; 3, pengaruh lingkungan atau pergaulan; 4, pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya, Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu,
perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak, di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Integritas ini dikandung maksud di dalamnya adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Saudara, kalau kita sadar betul bahwa ada Tuhan dalam dirimu, tujuan hidupmu pun akan berubah. Bukan untuk kemuliaan dirimu supaya aku dipuji orang, dilihat, dipandang orang, tapi supaya Tuhan yang dilihat. Bagaimana caranya Tuhan dilihat dalam hidupku? Ya, nyatakan karakter Kristus dalam hidupmu. Izinkan Tuhan hadir dalam hidup keluargamu. Izinkan Tuhan hadir di tengah permasalahanmu, di tengah badai yang kau hadapi. Dia sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Karena ada Kristus dalam diri kita, kemuliaan Tuhan nyata melalui perubahan karakter kita. Karena kita membagikan kepada orang lain, kita bimbing orang lain, kemuliaan Tuhan nyata melalui orang lain dimanapun kita berada. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan itu suka dengan perintah Tuhan untuk melakukan, untuk dilakukan. Dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Hidup kita ini anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir oleh apapun juga. Jangan sampai saudara kekhawatiran kita ini mengalahkan iman kita. Mari kita percaya kepada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sadari bahwa kita ini sudah diubah Tuhan. Ya, diubah Tuhan yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang menjadi umat kesayangannya. Dan saya percaya kalau saudara mau dituntun sama Roh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah salah untuk menuntun hidup kita. Dan Paulus berkata, kalau aku diberikan kesempatan masih hidup di atas muka bumi ini, aku harus bekerja untuk apa? Menghasilkan buah dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun keadaan kita hari ini belum bisa beribadah secara offline, tapi saya percaya bahwa di rumah-rumah pun kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau muliakan namanya. Haleluya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lah. Bersuka, bersuka karena Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lah. Haleluya. Kita mau katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita lah. Mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita lah. Haleluya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan di setiap kehidupan kami. Kau berikan sukacita-Mu Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau berkata Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarkan kami terus ada Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaanmu Tuhan. Pujian gunaikan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Hidupku, ku menjadi
saudaramu. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa penyembahan kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur punya Allah seperti Engkau. Satu hati kami, jamah hati kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu tangan kita, kita mau katakan nyanyi pujian bagimu, yes, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar Tuhan, besar. Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab namamu sungguh besar Tuhan. Kau sungguh yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Kau urapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu ya Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang diucapkan oleh hambamu itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lembutkan setiap hati kami. Biarkan kami ini punya telinga yang dengar-dengaran akan firmanmu ya Tuhan. Dan kami bisa melakukan firmanmu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing, semuanya sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita di hari-hari yang sukar sekarang ini, Tuhan itu sedang melatih setiap iman kita. Melalui goncangan demi goncangan, kejadian demi kejadian, bahkan di hari-hari ini kita mengalami banyak kejadian yang mengerikan. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita sendiri mengalami kematian, mengalami dipanggil pulang Tuhan terlebih dahulu akibat COVID-19 ini. Saya mau belajar untuk berpikir positif Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika mendengar berita-berita duka ini, Tuhan mungkin kangen dengan orang-orang ini sehingga mereka ini cepat-cepat dipanggil pulang oleh Tuhan. Di dalam menjalani hari-hari yang berat ini, mari kita mau memiliki yaitu iman yang dewasa. Kita memiliki iman yang dewasa. Mungkin kadangkala kita juga harus memiliki iman seperti seorang anak kecil. Tetapi juga sangat penting untuk hari-hari ini, kita ini memiliki iman yang dewasa. Apa yang dimaksud dengan iman yang dewasa? Iman yang dewasa adalah iman yang berpegang kuat kepada firman Tuhan. Iman yang tidak mudah goyah oleh kondisi apapun. Iman yang kuat di tengah-tengah badai kehidupan. Kita mau meresponi keadaan hari-hari ini dengan iman yang dewasa. Respon kita terhadap keadaan hari-hari ini menunjukkan seberapa dewasa setiap iman kita. Beberapa hari yang lalu saya fit call dengan salah seorang dari anak sekolah minggu di tempat kita. Saya bertanya kepada dia bagaimana keadaannya dan dia bercerita bahwa kalau di rumah papa mama itu sering marah dengan aku, dia katakan seperti itu. Lalu saya bertanya kepada anak kecil ini, kenapa kamu suka dimarahin dengan papa mamamu? Lalu dia berkata, soalnya aku enggak nurut. Kenapa enggak nurut? Karena aku disuruh tidur siang. Aku enggak suka tidur siang. Tidur siang itu enggak enak. Dia katakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, anak kecil tidak mengetahui maksud baik dari orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh dia untuk tidur siang dengan maksud mungkin untuk kesehatannya, untuk pertumbuhannya supaya lebih baik. Tetapi anak kecil ini tidak mengerti akan maksud baik dari orang tuanya. Dia menganggap bahwa papa mamanya ini cerewet, papa mamanya ini suka marah-marah, jahat mungkin. Ketika kita mempunyai iman yang tidak dewasa, dan saat kita mengalami goncangan demi goncangan, maka kita akan dengan mudah marah dengan Tuhan. Kita akan mudah menyalahkan Tuhan. Kita mudah untuk mencurigai Tuhan, menuduh Tuhan. Bahwa Tuhan ini sudah gak peduli lagi dengan hidup kita. Tuhan ini sudah gak mengasihi kita lagi. Mari kita mau lihat di dalam Yesaya 49 ayat 14-15. Dikatakan bahwa Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pada waktu saya membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Kasihnya itu gak pernah berubah. Dalam kondisi apapun, dalam suka maupun duka, Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Ada seorang penulis buku yang terkenal bernama Rick Warren. Dia adalah penulis dari Purpose of Driven Life.
dia menulis dalam salah satu bagian yang berjudul Ketika Tuhan Terasa Jauh. Dia mengatakan bahwa untuk mendewasakan kita, Tuhan itu akan menguji dengan masa-masa yang seperti perpisahan. Rasanya Tuhan itu seolah-olah meninggalkan dan melupakan kita. Tuhan itu jauh dari kita dan Tuhan itu bersembunyi dari kita. Rick Warren mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Matanya tetap tertuju kepada setiap hidup kita. Tuhan itu lebih dari sekedar perasaan kita jauh dan dekat yang kita rasakan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkomitmen. Dia setia dengan perjanjiannya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita ini yang seringkali berubah-ubah. Kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan, tapi di satu waktu kita ini takut, kita ini gelisah, kita ini khawatir. Takut boleh saja Bapak Ibu Saudara, khawatir boleh saja, tetapi jangan hidup di dalam ketakutan, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kadang-kadang kita beriman, tapi kadang-kadang kita juga gelisah ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Bagaimana Tuhan ini melatih iman kita di masa-masa sukar sekarang ini? Sehingga kita mempunyai iman yang dewasa. Yang pertama, Tuhan itu melatih kita untuk kita ini bersyukur. Kita mempunyai iman yang dewasa, kita bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ini mengajak untuk setiap kita, jangan lihat kondisi sekarang ini. Jangan lihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Mari kita mau percaya saja kepada Tuhan. Kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau hidup karena melihat keadaan sekarang Bapak Ibu Saudara, maka kita ini akan menjadi lemah, kita akan menjadi takut, kita akan menjadi gelisah. Tetapi ketika kita hidup berdasarkan kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini menjadi tenang. Dan kita ini bisa bersyukur. Hati kita ini bisa melimpah dengan syukur. Percaya itu artinya yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Firman yang kita baca setiap hari. Firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita yakini. Seperti bangsa Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Bangsa Israel belum melihat tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kepada mereka. Tuhan berjanji dan bangsa Israel ini seharusnya percaya dengan janji Tuhan. Sekalipun mereka tidak melihat, mereka belum melihatnya. Bangsa Israel dibawa Tuhan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu melewati padang gurun. Dan ketika ada di padang gurun, bangsa Israel ini berputar-putar sampai lama sekali. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan mau melatih setiap mereka untuk mereka ini bersyukur kepada Tuhan. Mereka belajar bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun, bangsa Israel ini mengalami kejadian demi kejadian, mengalami mujizat demi mujizat. Tetapi mereka masih saja mengeluh, mereka masih saja mengomel. Mereka ini tidak mengingat semua kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan membuat mereka berputar-putar di padang gurun. Padang gurun menjadi tempat pelatihan bagi bangsa Israel untuk mereka ini belajar bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masa-masa yang tidak enak, kita ini seperti bangsa Israel yang mengalami padang gurun. Tuhan bisa saja mempersingkat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan mengizinkan mereka mengalami yang namanya padang gurun untuk melatih setiap mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin bisa menjadi tempat pelatihan kita. Untuk kita ini menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan mengizinkan
Pandemi ini belum berakhir, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ini mengizinkan sebagai tempat pelatihan kita. Untuk kita ini bersyukur di dalam segala keadaan. Untuk menaikkan syukur pada waktu kita ini dalam keadaan baik-baik saja itu sangat mudah. Tetapi pada waktu keadaan kita tidak enak, sangat berat untuk kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kita ini tertekan, kita mengalami banyak masalah, kita mengalami duka, kehilangan orang-orang yang kita kasih. Sangat berat untuk kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melatih kita, ayo naikkan syukur kepada Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Bahkan di tengah-tengah kondisi kita yang terpuruk, kondisi kita yang berat, kita ada di titik terendah kita, selalu ada alasan untuk kita ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau naikkan korban syukur. Korban syukur kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Iman yang dewasa adalah iman yang bisa bersyukur sekalipun kita ini belum melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun kita ini melihat keadaan yang tidak enak di sekeliling kita yang begitu menakutkan. Tapi kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Karena kita ini adalah orang yang percaya, kita orang yang beriman. Maka kita ini adalah orang-orang yang bisa bersyukur. Dan pada ujung-ujungnya nanti kita percaya Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Mari kita mau buka dalam Habakuk 2 ayat 4. Dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kita mau tetap menjadi orang-orang yang benar di masa-masa yang sukar. Kita mau jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya akan janji-janji Tuhan, orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada firman-Nya dan menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan melatih kita untuk berserah. Untuk berserah. Berserah artinya kita ini dengan sengaja menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu yang menjamin setiap kehidupan kita. Kita percaya karena itu kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Beda dengan pasrah. Kalau pasrah kita hanya menunggu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita mau jadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, yang biasa hidup mungkin terplanning, punya rencana-rencana di dalam kehidupannya, ada jadwal-jadwal yang dia susun. Di masa pandemi ini kita tidak bisa membuat planning lagi, kita tidak bisa lagi membuat rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Karena setiap saat keadaan bisa berubah. Orang-orang pintar, para ahli-ahli ekonomi, para pakar-pakar, mungkin para peramal, sudah tidak bisa lagi dipercaya. Karena keadaan bisa berubah setiap saat. Yang bisa kita lakukan adalah kita ini bergantung kepada Tuhan. Kita ini berserah kepada Tuhan. Kita ini mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu akan hari esok. Karena hanya Tuhan yang bisa menjamin setiap kehidupan kita. Mari kita mau lihat di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita enggak bisa lagi mengandalkan kekayaan kita, kepandaian kita, saudara kita. Kita enggak bisa lagi mengandalkan orang lain. Kita hanya mau mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Para tokoh-tokoh Alkitab pernah mengalami masa-masa kesesakan. Abraham pernah mengalami masa kesesakan. Daud pernah mengalami. Musa pernah mengalami. Yosua pernah mengalami. Ketika mereka ada di dalam masa-masa kesesakan, masa-masa yang sukar dalam hidup mereka, mereka ini belajar untuk berserah di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan mereka. Saya teringat dengan sebuah puisi tentang jejak kaki Tuhan. Footprints ya judulnya. Jejak kaki Tuhan. Pada suatu malam ada seseorang bermimpi, dia berjalan di tepi pantai.
dia melihat ada dua jejak kaki, kakinya dan kakinya Tuhan. Tetapi ada waktu dia melihat lagi di jejak kaki tersebut. Kadang-kadang jejak kaki itu cuma ada sepasang. Dan itu terjadi di saat-saat dia mengalami, dia berjalan di dalam lembah. Dia sangat heran, mengapa tidak ada jejak kaki yang satunya lagi? Kenapa hanya ada jejak kakinya sendiri? Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau meninggalkan aku di saat-saat sukar dalam hidupku? Apakah engkau pergi dari aku di saat-saat aku harus berjalan di dalam lembah? Lalu Tuhan berkata kepada orang ini, pada saat engkau ada di dalam lembah kekelaman, pada saat engkau ada di titik terendah dalam hidupmu, di saat itu engkau melihat jejak kaki hanya satu pasang, itu adalah jejak kakiku. Karena pada saat itu aku menggendong kamu. Tuhan berkata seperti itu. Tuhan menggendong setiap kita. Tuhan itu selalu menopang hidup kita. Saat-saat sukar di dalam hidup kita, hari-hari ini, mari rasakan tangan Tuhan yang menggendong setiap kita. Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam setiap kita, sehingga kita bisa melewatinya. Pada saatnya nanti kita akan berkata, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu memang menggendong aku. Mari rasakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita, berserah total kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu akan hari esok. Yang ketiga, Tuhan itu melatih kita untuk apa? Tuhan melatih kita untuk bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang dewasa adalah iman yang bertindak. Iman yang melakukan sesuatu. Iman yang dewasa tidak cukup hanya kita percaya di dalam hati kita. Tetapi kita harus memperkatakan, kita harus mengadakan pengakuan terhadap iman kita. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita percaya kepada Tuhan. Kita dilatih Tuhan untuk bersyukur, kita dilatih Tuhan untuk berserah. Dan saat ini kita dilatih Tuhan untuk kita ini bertindak. Kita berkata-kata, kita memperkatakan perkataan iman kita. Apa yang kita percayai, firman yang kita percayai, janji Tuhan yang kita percayai, kita mau perkatakan, kita mau perkatakan. Tuhan melatih kita, kita tidak hanya sekedar minta, minta dan minta terus kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang minta kepada orang tuanya. Tetapi Tuhan melatih kita untuk kita ini kuat. Kita memperkatakan iman kita sendiri kepada Tuhan. Kita bisa mempunyai kuasa yang dari Tuhan untuk kita ini belajar untuk bertindak. Saat di dalam lembah, kita ini punya Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Ada sebuah kisah yaitu Yeskiel, di dalam kitab Yeskiel. Yeskiel 37 ayat 1-14, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya pada waktu, di waktu yang senggang. Pada waktu Yeskiel ini dibawa Tuhan ke lembah, ya, dia melihat ada banyak tulang-tulang kering. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering. Tuhan mau melatih Yeskiel untuk apa? Untuk berkata-kata sendiri kepada tulang-tulang kering itu. Saya baca di dalam ayat 2, 3, dan 4. Dalam Yeskiel 37 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah
firman Tuhan. Pada waktu itu Yeskiel ditanya kepada Tuhan. Yeskiel ditanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Dan apa jawaban Yeskiel? Yeskiel ini menjawab dengan pasrah sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Yeskiel menjawab dengan pasrah sekali. Dengan kata lain, mungkin Yeskiel bisa menjawab, "Tuhan, aku gak tahu. Engkau yang tahu." Lalu Tuhan itu mengajari Yeskiel. Tuhan mengajari Yeskiel untuk Yeskiel ini bernubuat terhadap tulang-tulang yang kering itu. Bukan Tuhan yang berkata kepada tulang-tulang kering itu. Tetapi Yeskiel yang berkata kepada tulang-tulang kering itu. Tuhan melatih Yeskiel untuk Yeskiel ini memperkatakan iman percayanya. Lalu Yeskiel itu memperkatakan, Yeskiel ini bernubuat terhadap tulang-tulang kering itu. Dan apa yang terjadi? Tulang-tulang itu hidup kembali. Tulang-tulang kering itu bergerak kembali. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melatih setiap kita. Tuhan melatih setiap kita untuk berjalan di atas kemustahilan. Hal-hal yang mustahil. Rasanya gak mungkin pandemi ini berakhir. Rasanya gak mungkin aku bisa bangkit lagi. Rasanya ya kita merasa. Tapi Tuhan melatih. Melatih setiap kita untuk kita ini berjalan di atas kemustahilan. Dia melatih kita untuk bertindak. Perkatakan imanmu, perkatakan percayamu kepada Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ketika kita memperkatakan iman kita ini dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dilatih oleh Tuhan untuk kita ini punya iman yang dewasa. Apakah Bapak Ibu Saudara siap? Kita tidak lagi punya iman anak-anak, tapi kita ini mempunyai iman yang dewasa. Iman yang selalu bersyukur, iman yang selalu berserah kepada Tuhan, dan iman yang bertindak. Kita mengatakan sesuai dengan apa yang kita percayai, berdasarkan firman yang kita percayai dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini iman kita bertambah teguh kepada Tuhan, ataukah kita mulai meragukan Tuhan? Karena kita melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini, kita merasa kenapa semuanya terjadi semakin parah dan tidak selesai-selesai. Yakinlah satu hal di dalam setiap hati kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita mau terus untuk membawa hidup kita ini percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang melatih iman kita, sehingga iman kita ini akan menjadi iman yang dewasa. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kita terus berserah kepada Tuhan dan kita akan tetap bertindak. Saya percaya bahwa setiap kita hidup karena percaya kepada janji-janji Tuhan. Bukan karena melihat keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup karena percayanya. Amin. Mari kita mau angkat sebuah pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari katakan kepada Tuhan, kekuatan dalam hidup kami hanya dari Engkau.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Apakah hari-hari ini kita sedang khawatir, kita sedang takut ketika kita melihat keadaan dunia ini, ketika kita sedang melihat pandemi ini semakin mengerikan? Mari satu hal, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau bangkit, biar Tuhan melatih setiap iman kita untuk menjadi lebih dewasa. Kita mau tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berserah kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Dan kita akan tetap bertindak. Kita akan memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang memberikan kemenangan pada akhirnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit. Kita mau bangkit, kita mau tetap percaya. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan seluruh masa depan hidup kami. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami mau katakan, Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang menjamin hidup kami. Engkau yang memberikan kemenangan. Kami tidak akan mati, tapi kami akan hidup. Kami akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau membangkitkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat dahsyat, Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka beroleh kekuatan di dalam hadirat-Mu. Mereka beroleh kekuatan karena firman yang mereka percayai Tuhan. Biarlah hari-hari ini iman mereka bangkit. Mereka menjadi lebih dewasa lagi Tuhan. Dan mereka tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau Tuhan membawa seluruh hidup kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bawa seluruh persembahan kami Tuhan. Terima kasih buat orang-orang, buat setiap umat-Mu yang masih peduli dengan pekerjaan-Mu Tuhan, yang mereka tidak lupa untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang memberi dengan hati yang rela dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup memberkati hidup mereka di masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Mari umat Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita yang percaya kepada-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah kepada-Mu. Tanda kami percaya dengan seutuhnya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap hidup kami. Tuhan yang mencurahkan segala kemurahan, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang dengan setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Baik secara jasmani, secara materi maupun secara rohani Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus ada di rumah-rumah mereka. Engkau Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima segala berkat Tuhan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan, nyanyi pujian bagi-Mu. Yes, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan. Besar dan Tuhan kita.